Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrani sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Al-Fatiha bin Qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mulin ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan perdengarkan sambungan hadis daripada Matan Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-11 juga hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث وأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Hadis yang ke-10, hadis yang menceritakan berkenaan dengan kepentingan makan perkara yang baik, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik, dan kesannya terhadap doa ataupun kesannya terhadap amalan amalan kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah taala itu tayyib, baik, la yaqbalu illa tayyiba, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, kecuali yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minin, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan perkara apa yang telah diperintahkan kepada sekalian rasul-rasul. Berfirman Allah SWT, firman Allah SWT, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma a'malu saliha, wahai sekalian para rasul, hendaklah kamu semua makan daripada perkara-perkara yang elok, perkara-perkara yang baik, perkara yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah, laksanakanlah amalan yang salih. Dan waqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu semua daripada perkara-perkara yang baik, perkara yang baik-baik, daripada apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Ya, Rasulullah SAW bersabda di permulaan hadis, Allah SWT itu baik, tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin apa, seperti apa yang Allah telah perintahkan kepada sekalian rasul. Amalan orang mukmin, apa yang diamalkan, apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan kepada orang beriman, sama apa yang Allah SWT perintahkan kepada para rasul. Dekatnya kedudukan orang mukmin dan Rasul-Rasul Allah SWT. Ya, Allah SWT berfirman, Allah perintahkan para rasul makan daripada perkara-perkara yang baik, elok, dan mengerjakan dan kerjakanlah amalan yang soleh. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai orang beriman, makanlah daripada perkara-perkara yang baik, daripada apa yang telah kami kurniakan pada kamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW menceritakan perihal seorang lelaki yang sangat panjang safarnya. Beliau dalam kesusahan, maksudnya yutilus safar,
menempuh perjalanan yang sangat safar yang sangat panjang. Ashah lah, maksudnya tempoh masanya banyak bersafar, banyak traveling, berusaha lah. Mungkin maksud safar tu banyak pengertian, banyak tujuan. Jadi dalam safar tu banyak menempuh kesusahan. Ash'atha al-bara, ash'atha kusut masai rupa rambutnya. Al-bara tubuh badannya kotor berdebu. Yamuddu yadaihi memanjangkan menadah tangannya ke langit. Ya Rabbu ya Rabbu, mulutnya keluar ya Rabbu ya Rabbu, mohon pada Allah SWT, minta doanya. Sedangkan dalam keadaannya tadi susah, rambut si terurus, keadaan di yang kotor, minta, maksudnya dalam keadaan yangnya selayaknya minta, yang dalam keadaan yang sepatutnya minta pada Allah SWT, dan yang minta pada Allah SWT, tapi Rasulullah SAW sebut, wa mat'amuhu haramun, makanannya adalah perkara yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minuman pun apa yang diminumnya pun perkara yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakainya pun adalah haram. Wa wudhiya bil haram, dikenyangkan, diberi makan dengan perkara yang haram pula. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana, bagaimanakah akan diperkenankan doanya baginya, bagaimana doanya untuk diperkenankan. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intipati hadis, perintah untuk makan perkara yang baik, elok dan halal. Yang kedua, kesan makan makanan yang haram, bukan makan saja, makan minum pakaian, makan minum pakaian. Perkara-perkara tersebut kalau datangnya daripada sumber yang halal haram, maka memberi kesan pada amalan kita. Dalam hadis fokus pada doa, doa tertolak, doa yustajabu fa anna yustajabu. Nabi SAW mempersoalkan bagaimana akan diterima doanya. Memberi isyarat bahawa doa tertolak, doa siapa akan sampai dimakbulkan. Jadi dalam hadis memberi isyarat pada kita betapa pentingnya perintah Allah, perintah untuk makan perkara-perkara halal dan baik, elok itu adalah utama. Perintah Allah SWT perkara yang utama. Yang kedua, kesan daripada kalau dibuat perkara yang sebaliknya, maksudnya tidak mematuhi perintah Allah, sebaliknya merujuk kepada makan daripada sumber yang haram. Bahkan hadis yang sebelumnya, hadis yang sebelum ke-10 tu, kita dah cerita, kita dah bacakan hadis berkenaan dengan perkara syubhat. Perkara syubhat akan membawa kepada perkara yang haram. Hadis yang ke-10 cerita lagi jelas, perkara yang haram memberi kesan pada amalan tidak diterima, doa tidak diterima, dan memberi kesan pada amalan-amalan lain. Jadi pengajaran hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11, baik, sebelum hadis yang ke-11, jadi dalam hadis yang ke-10 tadi disebut inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah SWT tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Begitu jugalah amalan la yaqbalu minal amali illa tayyib, illa tayyibul khalisu min syaibatir riya wal ujub was sum'ah manahbiha. Jadi Allah SWT tayyib, Allah SWT baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maksudnya amalan yang baik-baik. Tapi nak lahirkan, nak sampai kepada amalan yang baik, main peranan daripada makanan yang baik. Jadi kita dapat lihat apa hubung kait makanan dengan amalan. Makanan si bagus, makanan si baik, makanan si suci, makanan kotor, ataupun makanan lebih jelas makanan yang haram, memberi kesan pada amalan.
walaupun beramal amal yang soleh, tapi amal makanan apa yang masuk dalam mulutnya tidak diperhatikan sumbernya, tidak dijaga halal dan haramnya, maka akan menyebabkan amalan tidak baik. La yaqbalu illa at-tayyiba, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi buat amalan yang baik adalah tuntutan. Allah tidak menerima kecuali amalan yang ada ikhlas, amalan yang elok dan yang ada ikhlas, yang suci daripada perkara-perkara ria, unsur-unsur ria, mujub dan sum'ah. Satu hal. Hal yang kedua, makanan memberi kesan kepada amalan tadi. Walaupun amalan dah baik, elok, ikhlas, tapi datang daripada sumber sumber yang halal, yang haram, maka Allah SWT tidak perkenankan. Baik. Hadis yang ke-11, al-hadithul hadi asyara an Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rahu Tirmidhi wa Nasa'i wa qala Tirmidhi wa hadithun hasan sahih. Hadis yang ke-11 ringkas dan penting. Semua kalam Nabi SAW sangat penting untuk kita jadi panduan dalam kehidupan. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Ali bin Abi Talib, iaitu cucu Rasulullah SAW, Abi Muhammad namanya Hasan bin Sayyidina Ali bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, dan waraihanatihi, dan juga kegemaran cucu Rasulullah SAW dan kesukaan raihanatihi. Sayyidina Hasan adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina di sini adalah menunjuk kepada Sayyidina Hasan, Hasan dan Husain, dua-dua cucu kesayangan Nabi SAW. Jadi yang hadis yang kita bawakan, hadis yang kita bacakan diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, dan dalam hadis disebut waraihanatihi, cucu yang disayangi. Sayyidina Hasan adalah cucu yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, Sayyidina Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah, aku telah menghafal, aku telah menjaga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu. Tinggalkan, biarkan, ambillah ma la yaribuka, sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ila ma yaribuka, tinggalkan, biarkan apa yang meragukan, pergi kepada perkara yang tidak meragukan. Ma la yaribuka. Fihi dalilun ala anal muttaqi yanbaghi lahu alla ya'kula al-mal alladhi fihi syubhatun kama yahrumu alaihi aklul haram. Qad taqaddama qawluhu ila ma la yaribuka ay waqad taqaddama qawluhu ila ma la yaribuka ay u'dul ila ma la yaribuka la yaribu fihi ila ma la raiba fihi min at-ta'am alladhi yatma'annu bihi yatma'innu bihi al-qalbu tatasqunu ilayhi an-nafsu war-ribatu asy-syakk wa taqaddama al-kalamu 'ala syubhat. Dalam hadis ini ada dalil bahawa yang menunjukkan bahawa orang yang bertakwa al-muttaqi seharusnya baginya bahawa meninggalkan, tidak makan harta yang mengandungi syubhat, seperti mana perkara yang telah diharamkan. Seperti mana telah diharamkan ke atasnya untuk makan haram, maka syubhahnya selayaknya ditinggalkan. Waqad taqaddama, dan telah dibahaskan perkara yang haram, perkara yang syubhah pada hadis yang lepas. Maksud sabda Nabi SAW, ila ma la yaribuka ay udul, berpalinglah kepada perkara yang tidak ada keraguan padanya, daripada makanan-makanan yang mendatangkan tenang pada hati dan tenang jiwa. Waraibah, raib, kalau raib tadi adalah asyakku, keraguan. Wataqaddama al-kalamu ala syubhah, dan dah dibahaskan perkara syubhah pada perkara yang lepas, hadis himallah tadi, hadis yang sebelum ni.
Baik, hadis yang ke-12. Al-hadis tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang ke-12 pun hadis yang ringkas, hadis yang pendek, mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Berbunyi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dalam keelokan Islamnya seseorang, eloknya Islam, maksudnya tanda eloknya Islam yang ada pada seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak memanfaat, tidak ada manfaat pada dirinya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya, termasuk dalam keelokan Islam yang ada pada seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk dalam keelokan bagus, termasuk dalam bagusnya Islam yang ada pada seseorang, maksudnya keadaan agama bagus, keadaan agama seseorang itu bagus. Macam ni di antara contoh ataupun gambarannya ataupun tanda-tandanya, ciri-cirinya, di antara ciri-ciri eloknya Islam yang ada pada seseorang, agama, keadaan agamanya diamalkan, termasuk dalam keelokannya adalah meninggalkan ataupun meninggalkan tarkuhu, meninggalkan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Jadi termasuk dalam sifat seorang Muslim yang elok agamanya, meninggalkan, tidak memberi ruang ataupun meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat kepadanya, itu termasuk dalam keelokan Islam, keelokan amalan agama yang ada pada seseorang. Hadis hasan, hadis taraf hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selain Imam Tirmizi dengan lafaz berikut, hakadha, seperti ini. Baik. Jadi hadis-hadis yang seterusnya akan datang, hadis yang pendek-pendek. Ingin jat nak baca dan jurus. Baik, insyaAllah. Moga-moga bermanfaat. Kita akan sambung pada hadis yang ke-13 kelak. Moga jadi pengajaran. Tiga potong hadis yang kita bacakan. Yang pertama, perintah Allah SWT hanya menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang elok. Allah SWT perintah kita untuk makan perkara yang elok, perkara yang bagus. Dan apa kaitan kesan makanan terhadap amalan, terhadap doa kita. Kemudian, pesanan Nabi Rasulullah SAW, tinggalkan perkara sesuatu yang meragukan, maksudnya perkara yang syubhah, perkara yang tahu statusnya secara jelas, tinggalkan, pergi kepada perkara yang jelas, perkara yang jelas status halal. Yang ketiga, yang hadis yang terakhir yang kita bacakan tadi, termasuk dalam ciri-ciri keelokan agama yang ada pada seseorang adalah meninggalkan, dia tidak menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan yang tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Jadi tiga hadis yang kita dengar pada sesi kali ini, perintah untuk makan perkara yang baik dan kesan makanan yang tidak baik terhadap doa ataupun terhadap amalan. Kemudian pesan Rasulullah SAW supaya meninggalkan perkara-perkara syubhah, pergi kepada perkara yang halal. Yang ketiga, ciri-ciri, di antara ciri-ciri tanda-tanda eloknya agama yang ada pada seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya. Baik, satu hadis kelebihan tentang sedekah, keutamaan. Hadis yang kita ambil daripada, kita nukil daripada kitab La Tahqiran Minal Ma'rufi Syai'a, karangan Tuan Guru Syekh Nuruddin
Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Di bawah tajuk, bersedekah dengan sesuap makanan dan segenggam kurma. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla la yudkhilu bi luqmatil khubzi wa qabdatil tamri mithli mimma yantafi'u bihi al miskinu thalathatan al jannata rabbal baitil amira bihi waz zawjata tuslihuhu wal khadima alladhi yunawilu al miskina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi lam yansa khadamana. Rawahul Hakim wa Tabarani. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah pasti akan memasukkan dengan sebab satu suapan roti dan satu genggam daripada kurma tamar ataupun seumpamanya daripada perkara-perkara yang akan memberi manfaat kepada orang miskin. Allah pasti akan masukkan dalam syurga dengan perkara tadi, dengan sebab perkara tadi, tiga orang. Pertama, Rabbal Baitil Amirabihi, tuan rumah ataupun orang yang memiliki harta, yang memerintahkan hartanya untuk disedekahkan. Yang kedua, Wazzawjata Tuslihuhu, isteri yang mempersiapkan makanan tadi, urusan tadi, harta sedekah tadi untuk disampaikan. Yang ketiga, khadim, petugas yang alladhi yunawilul miskin, yang akan menghantar, yang menyampaikan sedekah tadi, sedekah itu kepada orang miskin. Lalu sabda Rasulullah SAW seterusnya, alhamdulillahilladhi lam yamsa khadabana, segala puji bagi Allah yang mana Allah tidak membiarkan khadam kami, khadam, petugas kami. Maksudnya Rasulullah rasa bersyukur khadam pun ada bahagian, walaupunnya bukan orang yang mengeluarkan sedekah, tapi nya ada bahagian. Allah SWT janjikan syurga dengan sebab amalan sedekah. Tiga orang yang terlibat dalam urusan sedekah tadi, Allah SWT janjikan syurga. Orang yang mengeluarkan hartanya, tuan rumah ataupun tuan harta tu yang memerintahkan hartanya untuk disedekahkan. Yang kedua, orang yang mempersiapkan sedekah tadi. Yang ketiga, orang yang menyampaikan sedekah kepada orang yang menerima sedekah. Jadi moga-moga Ramadan yang masih berbaki separuh bulan, kita tidak sia-siakannya, pergi berlalu tanpa kita bertungkus lumus untuk menambah, memperbanyakkan amalan kita. InsyaAllah sedekah pada bulan Ramadan adalah sedekah yang sangat afdal. Dari sisi yang lain, sedekah ketika kita sedang memerlukan sesuatu ya adalah sangat afdal, walaupun jumlahnya sedikit. Sebab dalam hadis pernah sebut sedekah satu biji tamar ataupun separuh tamar itu lebih baik. Sebab dengan maksud sedekah ketika kita sangat berhajat pada sesuatu, kita lepaskan sesuatu yang ada pada kita yang kita sedang perlukannya untuk diberi pada orang lain, itu lebih afdal. Firman Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.